Hai, selamat datang kembali di video Mimin. Kali ini Mimin akan membawa Semeton melihat suasana terbaru di kawasan Pura Agung Besaki. Ikuti terus video ini ya. Seperti Semeton saksikan di sebelah kiri Mimin ini adalah tempat parkir Kedungdung atau Asti Mandala yang berada di dalam satu kesatuan wilayah di kawasan Suci Pura Agung Besaki. Nah, untuk masuk ke area parkiran bus kita belok ke kiri dari sini. Dan jika kita ingin menuju gedung parkir sepeda motor dan mobil yang baru, kita masih lurus dari jalan ini. Oke, Mimin akan melihat suasana di area parkir bis terlebih dahulu. Di tempat parkir Kedungdung atau Asti Mandala ini, pemerintah provinsi atau Pemprov Bali telah membangun sebuah tempat parkir khusus untuk bus yang sangat memadai dengan berbagai fasilitas lengkap. Tempat parkir ini memiliki lapangan parkir khusus yang mampu menampung hingga 250 bus, sehingga para pengemudi bus tidak perlu khawatir lagi mencari tempat parkir yang sesuai. Dari tempat parkir Kedungdung atau Asti Mandala ini, kita dapat menikmati pemandangan yang sangat menakjubkan, yaitu pemandangan Gunung Agung yang agung. Terlihat jelas dari tempat parkir ini, gunung setinggi 3031 meter ini menjadi pemandangan yang sangat indah dan cantik sekali. Nah, di sini juga tersedia beberapa fasilitas seperti halte kendaraan untuk antar jemput atau shuttle bus kawasan, gedung terminal, stasiun pengisian kendaraan bermotor listrik umum, dan pos pantau lalu lintas untuk memudahkan mobilitas dan pengawasan kendaraan di sekitar tempat parkir. Fasilitas lainnya yang tersedia di tempat parkir ini adalah sekitar 12 unit toilet, termasuk 2 toilet khusus untuk difabel yang terpisah untuk laki-laki dan perempuan. Jadi para pengunjung dan pengemudi bus tidak perlu khawatir lagi mencari toilet saat berkunjung ke tempat parkir ini. Tidak hanya itu, di sini juga akan tersedia petugas parkir yang akan membantu mengatur masuk keluar kendaraan sehingga pengemudi bus dapat memarkirkan kendaraannya dengan aman dan tertib. Dengan fasilitas lengkap yang tersedia di tempat parkir Kedungdung atau Asti Mandala ini, para pengemudi bus maupun Semeton yang akan tangkil ke Pura Besaki dapat merasa nyaman dan aman saat menggunakan fasilitas ini. Oke, jadi seperti inilah suasana yang terlihat di tempat parkir Kedungdung atau Asti Mandala ini. Terletak dalam satu kesatuan wilayah di kawasan Suci Pura Agung Besaki, tempat parkir ini sangat luas dan terlihat sangat memadai untuk menampung sejumlah besar bus. Oke, sekarang Mimin akan keluar dari area tempat parkir Kedungdung atau Asti Mandala ini dan melanjutkan perjalanan menuju kawasan Pura Agung Besaki. Di mana di kawasan ini, terdapat sebuah bangunan baru yang sangat megah, seperti tempat parkir bertingkat, toilet, tempat untuk ganti pakaian, dining area, kios-kios, wantilan, dan banyak lagi fasilitas lainnya. Kabarnya bangunan tersebut sudah hampir selesai dibangun. Oke, Mimin akan mencoba melihatnya. Ikuti video ini ya. Memasuki wilayah kawasan Pura Besaki, di sepanjang jalan terlihat sedang ada pekerjaan pelebaran jalan yang sedang berlangsung. Terlihat sedang ada pekerjaan menggali tanah dan menata saluran air untuk membuat jalan yang lebih lebar dan nyaman. Oke, di depan Mimin terdapat 2 jalan, yang mana jika kita ke jalan turun yang ada di sebelah kanan, maka akan menuju ke jalan utama menuju area parkir megah yang baru dan memasuki kawasan pura. Namun, Mimin akan melanjutkan perjalanan lurus yang ada di sebelah kiri terlebih dahulu ya, dan akan balik kembali menuju gedung parkir baru tersebut. Jadi ikuti terus video ini ya. Meskipun sedang ada pekerjaan proyek yang berlangsung, suasana masih terasa tenang dan indah dengan pemandangan alam yang cantik. Nah, jadi di sebelah kanan Mimin ini terlihat ada sebuah proyek yang sepertinya pembangunan jalan baru yang sedang berlangsung. Jalan baru ini sepertinya akan langsung menuju ke area gedung parkir bertingkat megah yang ada di kawasan Pura Besaki. Seperti apa lebih lengkapnya? Setelah menyusuri jalan ini, Mimin akan balik dan mencoba melihat lebih dekat proyek ini dari gedung parkir baru. Jadi tetap ikuti video ini ya, dan jangan di skip-skip.
Sekedar informasi bahwa pekerjaan pelebaran jalan di sepanjang jalan menuju area parkir baru yang tadi kita lewati dilakukan untuk mengakomodasi jumlah kendaraan umat yang akan berkunjung dan bersembahyang di kawasan Pura Besaki. Sebelumnya seringkali jalan menjadi sempit dan digunakan sebagai tempat parkir dadakan saat upacara besar keagamaan yang mengganggu kelancaran lalu lintas. Jadi dengan adanya pelebaran jalan dan areal parkir baru, diharapkan dapat meningkatkan kenyamanan dan keamanan bagi para sematon atau pengunjung pura. Nah, di depan Mimin terdapat pertigaan. Jika kita belok ke arah kiri, maka kita akan menuju Kabupaten Bangli. Untuk akses jalan ke lokasi pura masih melewati jalan yang lama. Beginilah suasana di sepanjang jalan menuju Pura Besaki siang hari ini. Sekedar informasi yang Mimin dapat, nantinya warung-warung yang ada atau biasanya berjualan di sepanjang jalan menuju Pura Agung Besaki akan dipindahkan ke tempat yang sudah disediakan yaitu kios dan los. Pemerintah telah menyediakan 272 unit kios dan 198 unit los untuk para pedagang. Lokasi kios dan los tersebut akan diundi agar tidak ada kecemburuan di antara para pedagang yang ditempatkan di bagian belakang. Oke, Mimin akan lanjut menuju ke atas. Dan dari lokasi ini, kita bisa melihat pemandangan yang sangat cantik, yaitu Gunung Agung yang begitu megah berdiri kokoh. Di depan Mimin ini adalah toilet yang mungkin sedang dalam proses perbaikan. Oke, Mimin akan melihat kembali suasana bangunan baru yang terdapat di area ini. Bangunan baru yang ada di area ini terlihat megah dan modern dengan dominasi warna putih. Taman yang berada di area sekitar ini juga terlihat sangat cantik dan menarik. Beberapa tanaman dan pepohonan yang ditanam sudah mulai tumbuh dan berwarna hijau, memberikan kesan alami dan sejuk. Seperti inilah suasananya. Keren banget! Dan tembok bangunan yang ada di depan Mimin ini sedang dalam tahap pengerjaan. Kiri dan kanannya akan dipercantik dengan ukiran khas seni Bali yang memperindah tampilan bangunan. Diharapkan, setelah pengerjaan selesai, bangunan pura akan semakin indah dan mempesona bagi para pengunjung. Dalam rangka meningkatkan fasilitas umum yang ada di kawasan Pura Besaki, pemerintah setempat terus melakukan perbaikan dan pemeliharaan fasilitas umum. Oke, Mimin akan balik dan akan melanjutkan perjalanan menuju jalan yang mengarah ke gedung parkir baru serta gedung Wiyata Mandala. Gedung Wiyata Mandala ini memiliki fasilitas layaknya bioskop dengan adanya audio, layar lebar, dan kursi yang nyaman. Seperti apa lebih lengkapnya fasilitas yang ada di gedung parkir baru dan gedung Wiyata Mandala ini? Ikuti terus video ini ya, dan jangan di skip-skip. Oke, sebentar lagi Mimin akan melewati pembangunan jalan baru yang sepertinya akan menjadi akses langsung ke gedung parkir baru.
Di sekitar area ini terlihat masih terdapat beberapa aktivitas konstruksi dan pengerjaan jalan yang sedang dilakukan. Ikuti terus video ini ya! Nah, di sebelah kiri Mimin inilah sepertinya sebuah jalan baru yang sedang dibangun. Jalan ini nantinya akan menjadi jalan utama yang langsung menghubungkan ke gedung parkir baru yang telah dibangun. Pembangunan jalan ini sangat penting untuk mengakomodasi jumlah kendaraan umat yang akan berkunjung dan bersembahyang di Pura Besaki, serta menjaga kelancaran lalu lintas di sekitar area pura. Dengan adanya jalan baru ini, nantinya diharapkan para pemendek atau pengunjung pura dapat dengan mudah dan nyaman mengakses area Pura Besaki. Nah, inilah jalan yang tadi Mimin lewati dan sekarang Mimin akan berputar balik dari arah Mimin berjalan. Mimin akan melewati jalan turunan dan menuju ke arah gedung parkir baru dan juga gedung Wiyata Mandala. Ikuti terus video ini ya, beginilah suasananya. Nah, sekarang Mimin sudah berada di lokasi Pura Besaki melewati jalan yang berbeda dan di depan Mimin terlihat sebuah gedung parkir yang baru. Gedung ini terlihat sangat megah dengan desain modern yang elegan dan memiliki beberapa tingkat. Gedung parkir baru ini bisa menampung ribuan kendaraan dengan lebih baik dan aman. Nah, di sebelah kiri Mimin inilah kalau tidak salah proyek pengerjaan jalan baru yang akan menghubungkan jalan utama tadi langsung ke gedung parkir. Proyek ini masih dalam tahap pengerjaan dan terlihat beberapa alat berat seperti ekskavator sedang bekerja di sana. Oke, seperti yang semeton saksikan bersama, seperti inilah wajah baru dari kawasan Pura Agung Besaki setelah dilakukan penataan oleh pemerintah Provinsi Bali dan juga oleh pemerintah pusat. Inilah gedung parkir megah yang berdiri di kawasan Pura Besaki setelah dilakukan penataan oleh pemerintah Provinsi Bali dan pemerintah pusat. Gedung parkir ini memiliki 4 lantai dengan tempat parkir yang luas dan dilengkapi dengan petugas parkir yang mengatur. Jika lantai dasar sudah penuh, maka akan diberikan tanda lampu merah dan para pengunjung dapat melanjutkan ke lantai selanjutnya. Dan ini adalah jalur utama, akses utama menuju Pura Agung Besaki yang sekarang sudah ditata dengan begitu sangat rapi, sangat indah ya. Thank you.
Terdapat juga sistem parkir elektronik untuk memantau kendaraan yang parkir di gedung ini. Dengan adanya gedung parkir ini, pengunjung Pura Besaki dapat menikmati tempat parkir yang nyaman dan elit tanpa perlu berdesak-desakan dan repot mencari tempat parkir. Untuk kendaraan roda 4 bisa parkir di gedung parkir area Manik Mas yang berada di sebelah kiri Mimin ini, dan untuk kendaraan beroda 2 bisa parkir di gedung parkir di sebelah kanan Mimin ini. Jadi saat Semeton mengunjungi Pura Besaki untuk acara tangkil atau puja wali, Semeton tidak perlu khawatir lagi untuk mencari tempat parkir. Dan inilah suasana di gedung parkir yang baru keren banget. Dari informasi yang Mimin dapat, rencananya kawasan Pura Besaki akan diresmikan oleh Presiden Jokowi pada tanggal 13 Maret 2023. Nah, di depan Mimin terlihat sebuah gapura yang tinggi dan megah. Inilah pintu masuk menuju kawasan Pura Besaki yang baru saja mengalami penataan. Proses penataan kawasan ini telah dimulai sejak Agustus 2021. Di sebelah kanan Mimin ini adalah gedung baru yang disebut Wiyata Mandala. Di dalam gedung ini terdapat fasilitas mirip bioskop, seperti adanya audio, layar lebar, dan kursi yang sangat nyaman. Gedung ini akan digunakan sebagai tempat pemaparan penjelasan tentang sejarah Pura Besaki kepada wisatawan atau tamu yang datang ke Besaki. Sebelum melihat Pura Besaki di atas, para tamu dapat menyaksikan sejarah Pura Besaki melalui bioskop di gedung Wiyata Mandala ini. Dan inilah suasananya. Di depan Mimin juga ada gedung yang Mimin belum tahu pasti akan digunakan untuk apa nantinya. Mungkin untuk makan, beristirahat, atau mungkin ada penggunaan lainnya. Oke, Mimin akan mendekat untuk melihat gedung tersebut dengan lebih jelas. Nah, di sebelah Mimin ini tersedia fasilitas mobil kecil yang dapat digunakan oleh Semeton untuk naik ke kawasan Suci Pura Agung Besaki. Kendaraan ini menggunakan tenaga listrik dan disiapkan khusus untuk melayani umat. Seperti inilah tampilan kawasan Pura Agung Besaki setelah melalui proses penataan yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Bali dengan dukungan dari pemerintah pusat. Dalam proses penataan ini, ratusan miliar rupiah dari APBN maupun APBD pemerintah Provinsi Bali telah digunakan. Oke, ini adalah kondisi gedung parkir dari dekat. Jadi di lantai atas terdapat ruang parkir terbuka. Kemudian di bawahnya ada basement yang berisi tempat parkir atau kantong parkir.
Dulunya di tempat ini banyak terdapat pedagang-pedagang dan juga tempat parkir yang tidak begitu besar. Namun, sekarang sudah ditata menjadi gedung parkir yang sangat luas. Seperti inilah suasananya. Selain membangun gedung-gedung parkir dan gedung Wiyata Mandala, dalam proses penataan kawasan Pura Agung Besaki juga dilakukan perbaikan dan penataan ulang kios-kios para pedagang. Kios-kios tersebut sudah dibangun dengan baik dan ditata dengan rapi, sehingga para pedagang tidak lagi menempati trotoar atau mengganggu akses jalan. Sekedar informasi, kawasan pura yang sudah direvitalisasi ini sudah dilakukan upacara pembersihan dan penyucian bangunan baru atau melaspas di tanggal 6 Maret kemarin dan rencananya akan dilanjutkan peresmian oleh Bapak Presiden di tanggal 13 Maret 2023. Seperti inilah jalur jalan menuju Pura Besaki saat ini yang sudah direvitalisasi dengan sangat baik. Kios-kios para pedagang sudah dibangun dengan rapi, sehingga tidak ada lagi penjual-penjual di sisi kiri kanan jalan. Para pedagang sekarang sudah dibangunkan kios-kios yang sudah ditata dengan rapi. Oke, sekarang ini kita akan melihat jalan akses menuju ke Pura Penataran Agung Besaki. Meskipun harus berjalan cukup jauh dari area parkir menuju ke kawasan Pura Besaki, namun yang pasti sudah ditata dengan sangat rapi dan baik. Di depan mimin ini terdapat petunjuk jalan. Dan di sebelah kanan mimin ini adalah jalan mengarah keluar dari kawasan pura dan menuju pemukiman warga di sekitarnya. Sudah ada trotoar di kanan-kiri jalan sehingga para pemedek bisa berjalan sambil menikmati udara segar di kawasan Pura Besaki ini dengan nyaman dan tenang. Jalur akses terlihat lebih teratur dan bersih. Selain itu, para pedagang juga sudah memiliki tempat yang nyaman dan rapi untuk berjualan. Inilah suasana di kawasan menuju Pura Besaki yang kini tampak asri dan sangat indah setelah dilakukan penataan oleh pemerintah Provinsi Bali dan pemerintah pusat. Dan sebagai informasi, puncak Puja Wali di Pura Besaki nanti akan digelar pada 22 April 2023. Oke, jadi seperti inilah suasana di kawasan menuju Pura Besaki. Ikuti terus video ini ya. Penerangan jalan di area ini juga terlihat sangat baik, memberikan kenyamanan bagi pemedek yang melintas pada malam hari. Sisi ini menjadi tempat yang sangat strategis untuk menikmati pemandangan Gunung Agung yang menjulang tinggi dan keindahan Pura Besaki. Di sepanjang jalan di area pedestrian ini terlihat sangat rapi dan tertata dengan baik setelah direvitalisasi. Di sisi jalan terdapat tanaman hijau, membuat suasana sekitar terasa lebih asri dan sejuk. Suasana di sini sangat damai dan tenang. Di sini, Mimin melewati sebuah pura dengan patung-patung yang berjejer di depannya.
Pura ini memancarkan aura keagungan dan ketenangan yang membuat siapa saja yang melewati lokasi ini merasa nyaman dan tenang. Patung-patung yang dihadirkan pada pura ini melambangkan kepercayaan masyarakat Bali yang kental akan agama dan tradisi. Di depan mimin terlihat balai pesandekan yang baru saja direnovasi dengan taman yang indah di depannya. Tanaman-tanaman yang ditanam di taman ini terlihat sangat rapi dan terawat dengan baik. Beberapa bunga dan pepohonan memberikan nuansa alami dan menyegarkan di kawasan ini. Tampaknya balai pesandekan ini menjadi salah satu tempat favorit untuk bersantai dan menikmati keindahan alam di sekitarnya. Seperti inilah suasananya, ikuti terus video ini ya. Nah, di bangunan baru ini terdapat ukiran khas seni Bali yang sangat indah yang dikerjakan oleh seniman Bali yang terampil. Oke, kita coba lihat lebih dekat. Ini merupakan salah satu keunikan dari arsitektur bangunan yang ada di Bali yang dikenal dengan ornamen dan ukiran yang sangat cantik. Dan di bawah tangga turun ini juga terdapat ukiran yang cukup panjang yang terbentang di pinggiran tangga. Jadi para pengunjung kios dapat melihat view cantik ukiran ini sambil berbelanja. Ini menjadi salah satu daya tarik tersendiri bagi para pengunjung. Dan inilah suasana dari bangunan ini. Oke, sekarang Mimin akan melihat area taman di bawah kios yang sudah hijau dan ditanami tanaman.
Nah, area taman yang ada di bawah kios juga sudah mulai terlihat subur dan hijau. Dari seberang jalan terlihat dengan jelas kehijauan tanaman yang ditanam di sana. Pemerintah setempat sangat memperhatikan penataan dan perawatan taman ini sehingga tampak sangat indah dan asri. Oke, sekarang Mimin akan berbalik untuk melihat kembali Balai Pesan Dekan yang baru. Bangunan ini terlihat sangat indah dengan arsitektur tradisional Bali yang kental dan menjadi daya tarik tersendiri dari bangunan ini. Ikuti terus video ini ya. Balai Pesan Dekan yang baru telah mengalami perubahan yang signifikan setelah dilakukan penataan oleh pemerintah setempat. Tampak asri dengan adanya taman yang ditata dengan baik di depannya yang ditumbuhi oleh bunga kasna tanaman dataran tinggi dari Karangasem. Dan inilah bangunan baru Balai Pesan Dekan dengan arsitektur tradisional khas Balinya. Hal ini akan memberikan kesan yang indah dan menyegarkan di sekitar bangunan. Selain itu, suasana taman yang dihiasi oleh warna-warni bunga kasna tersebut juga memberikan kenyamanan bagi para pengunjung yang datang ke Balai Pesan Dekan ini. Dengan penataan yang dilakukan ini, Balai Pesan Dekan yang baru akan menjadi salah satu tempat yang nyaman bagi para pengunjung untuk sekedar beristirahat ataupun lainnya. Mimin akan lanjut berjalan dan saat ini Mimin berada di dekat kolam air mancur dengan beberapa patung yang berdiri di sekelilingnya. Pemandangan di sini sudah sangat indah dan menakjubkan. Air mancur yang cantik dan patung-patung yang kokoh dan indah memberikan suasana yang tenang dan nyaman. Terlihat bahwa area ini dirawat dengan sangat baik. Saat ini, di sebelah Mimin terdapat sebuah taman yang sedang dalam tahap penanaman. Taman ini diberi nama Taman Padma Buana. Meski masih dalam tahap penanaman, tetapi suasana di sekitar taman ini sudah terlihat indah dengan berbagai jenis bunga yang ditanam di sekitarnya. Di antara tanaman bunga ini terdapat jalan yang memudahkan pengunjung untuk berjalan-jalan menikmati keindahan taman. Oke, jadi inilah suasana di kawasan Pura Besaki hari ini. Dan sekarang, Mimin akan melanjutkan perjalanan menuju Pura Agung Besaki dan melakukan persembahyangan. Ikuti terus video ini ya!
Thank you.
Thank you.